Serem banget guys, ada hantu di dapur rumah Upin dan Ipin. Jadi ceritanya Upin dan Ipin lagi membuat sarapan pagi. Sebelumnya piring keju ini terdapat di samping kanan pemanggang roti kan. Tapi guys, beberapa detik kemudian tiba-tiba piring keju itu berada di samping kiri pemanggang roti. Kan aneh ya, padahal gak ada yang mindahin sama sekali. Nah guys, apakah itu ulah hantu? Menurut kalian gimana? Anyway, bantu subscribe yuk yang udah subscribe. Semoga kelak masuk syurga dan langsung komen amin.